Hai Capricorn, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Crystal Tarot Indonesia. Saya Kak Tika Tarot dan Vedic Reader channel ini. Semoga semua Capricorn yang menonton dan menantikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain energi Capricorn untuk bulan September ya, tahun 2024, energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan asmara. Capricorn September 2024. Asmara saya baca general ya, apa yang terbaca, bisa terbaca single, bisa terbaca couple. Jadi kalau nggak disenggol singlenya jangan marah ya, karena ini bacaan general. Kamu bisa tonton bacaan tarot di channel lain ya, yang lebih spesifik membahas tentang love life, karena untuk channel saya khusus general. Capricorn September 2024. Satu kartu Three of Cups. Temperance. Page of Cups. Six of Swords. Queen of Swords. Queen of Cups. Five of Cups. Two of Pentacles, The Lovers, Three of Pentacles, bottom of the decknya Six of Pentacles. Capricorn, energi Six of Pentacles ini menunjukkan di bulan September kamu banyak memberi. Apakah memberi informasi, ataukah sharing ya, ataukah mengeluarkan uang untuk pertemanan, untuk partnership, untuk kemitraan, atau untuk pasangan bagi yang sudah menjalin hubungan berpasangan, dan penuh dengan komunikasi dan negosiasi. Sepertinya ada sebagian Capricorn yang akan membicarakan hubungan rumah tangga atau hubungan asmara, atau juga akan ada wawancara, akan ada seperti ini, bisa disebut dengan kompetisi, tetapi ini kompetisi tunggal, yang maksudnya adalah kamu menunjukkan apa yang kamu mampu, apa yang kamu bisa, menunjukkan bakat, potensi, dan kreativitas kamu. Untuk area kehidupan ada Three of Cups, Temperance, dan Page of Cups. Kamu mendapatkan dukungan dan support nih Capricorn. Support ini bisa dari dunia sosial, pertemanan, atau anak bagi yang sudah punya anak. Dan bagi Capricorn yang sudah punya anak, kamu akan mendukung kreativitas anak. Misalnya anak kamu pengen les privat, atau kamu ingin mengembangkan bakat anak kamu. Kamu akan mendukung itu dan nge-support itu dari sisi tenaga maupun materi. Nah, kalau kamu belum punya anak, sepertinya ada pertemanan baru ya. Page of Cups ini kreativitas baru ya. Dan kamu merasa kehidupan kamu di bulan September ini seimbang, stabil gitu. Kalaupun enggak ya, kamu berusaha menyeimbangkannya. Dunia pertemanan kamu, dunia pekerjaan kamu, dan kehidupan kamu bersama dengan keluarga. Sepertinya ada juga sebagian Capricorn yang terhubung dengan romansa baru ya, tapi ini dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda, Capricorn. Oke, untuk keuangan dan pekerjaan ada Six of Swords, Queen of Swords, dan Queen of Cups. Sepertinya ada rencana perjalanan kerja. Atau ada pekerjaan yang kamu harus melakukan perjalanan, Capricorn. Tapi pekerjaan ini kamu hitung-hitung ya, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Atau bahkan tidak ada pemasukannya sama sekali. Misalnya kamu
harus memenuhi syarat profesi dan kamu harus magang gitu. Itu kan gak ada duitnya, tapi justru adanya pengeluaran. Dengan Quinosuit sepertinya kamu memang menolak ya, atau menunda untuk melakukan kegiatan itu. Nah, kalau pekerjaan yang punya sumber, saya rasakan dengan Queen of Cups kamu sudah ada pekerjaan yang sudah ada sumbernya dan kamu akan sepenuh hati untuk fokus pada pekerjaan yang lebih ada sumbernya daripada yang tidak ada sumber uangnya gitu. Ada juga perjalanan kerja yang akan kamu lakukan, entah ini terkait dengan karir ataupun profesi kamu ataupun pekerjaan kamu. Karir dan pekerjaan itu berbeda ya. Kalau pekerjaan itu kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari atau pada periode tertentu, tetapi uangnya itu bisa untuk kebutuhan hidup kamu. Tetapi kalau karir itu bisa saja kamu mengabdi di sana. Sehingga dalam dunia karir mungkin kamu tidak mementingkan nilai uangnya, tetapi lebih mementingkan peningkatan level kehormatan kamu. Siapa kamu dikenal, background kamu, profesi kamu, pekerjaan kamu. Nah itu. Jadi ini ada dunia karir dan ada dunia pekerjaan untuk Capricorn. Kalau untuk dunia karir, saya rasakan di sini memang kamu masih belum bersemangat. Tapi kalau untuk dunia pekerjaan, kamu sangat bersemangat dan sepenuh hati. Oke. Pemasukan dengan adanya Six of Pentacles balance, ya, ada pemasukan, ada juga pengeluaran, dan cenderung kamu tidak bisa menabung juga atau sulit untuk menabung ya, karena September ada aja biaya-biaya yang harus kamu keluarkan yang tidak terduga. Bahkan untuk kebutuhan figur ibu barangkali atau figur istri, ya, salah satunya yang mana. Nah, untuk asmara ada Five of Cups, Two of Pentacles, dan The Lovers. Wow. Untuk asmara, sepertinya ada yang kamu sesali, ya, Capricorn. Penyesalan ini kamu pertimbangkan. Kamu mungkin akan menjalin hubungan nih, kedekatan dengan seseorang. Tetapi energinya The Lovers ya. Hubungan yang tidak ada komitmen ke depannya. Hubungan yang bisa saya katakan ini flirty. Hubungan kedekatan atau bahkan bisa jauh lebih dalam atau lebih dekat. Tapi kamu sesali, Capricorn. Bisa saja nih kamu tadinya tidak ingin punya hubungan asmara dengan dia atau tidak ingin baper gitu ya, Capricorn. Tapi bisa saja kamu baper terhadap seseorang. Nah, ini masih bisa kamu pertimbangkan, Capricorn. Apakah kamu mengikuti perasaan kamu dan hanyut sehingga bisa saja kamu menjalin hubungan dengan seseorang ini. Tetapi The Lovers menunjukkan ini hanya flirty, hanya hubungan yang having fun, kebahagiaan sesaat yang tidak menunjukkan adanya komitmen ke depannya. Oke. Ada juga perjalanan yang harus kamu lakukan demi untuk merubah sesuatu. Kemungkinan kamu juga akan melakukan perjalanan selain untuk pekerjaan, bisa saja kamu bertemu dengan seseorang, bertemu dengan teman-teman. Karena ada energi reuni juga di bulan September. Mungkin untuk sebagian Capricorn yang masih berfokus di dunia pendidikan, kamu harus melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seseorang. Nah, seseorang ini perempuan ya, Capricorn. Ini bisa saja dosen pembimbing kamu atau siapa ya, yang akan kamu temui dan ada wawancara. Ini bisa saja wawancara tesis, skripsi, atau disertasi ya. Atau kamu harus melewati ujian untuk naik ke tahap selanjutnya atau diterima di suatu universitas. Kembali ke asmara, kendalikan gairah kamu ya, Capricorn. Karena gairah yang sulit kamu kendalikan ini bisa membuat kamu menyesal. Yang tadinya kamu ingin berhubungan berteman saja dengan seseorang, tetapi bisa lebih daripada itu karena gairah. Dan ini sih memang bukan hanya gairah kamu saja, Capricorn, tetapi orang itu, orang yang terkait dengan kamu juga punya hasrat kepada kamu. Kamulah yang sadar di sini karena kamu menonton video ini dan mendapat peringatan itu, sehingga kamulah yang harus mengendalikan diri.
Capricorn. Mungkin kamu juga tidak perlu terlalu impulsif, terlalu berlebihan terhadap seseorang ini, baik itu perhatiannya ataupun juga pelayanannya ataupun juga sikap kamu, ya. Biasa saja, kendalikan, stabilkan kehidupan kamu yang wajar-wajar saja. Itu Capricorn. Oke, Capricorn, saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin menontonnya, silakan join membership level The Sun. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Klik dan pilih, ada level The Moon dan level The Sun. Baca dulu fasilitas apa yang akan kalian dapatkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Nantikan video selanjutnya ya, Capricorn. Thank you for watching. Bye-bye.